kasih. Yeah. Dan kita akan ke Melaka selepas ini untuk cerita pagi di negeri Melaka. Ini adalah berkaitan dengan Pesta Bunga Melaka. Bersama dengan rakan kami, Syafinas sudah pun bersedia di sana. Silakan Syafinas. Baik, terima kasih. Lintas Rantung untuk cerita pagi dari Melaka hari ini, kami ingin bawakan berkenaan pelbagai program dirancang dalam usaha merancangkan sektor ekopelancongan di Melaka. Antaranya adalah program seperti Pesta Bunga Negeri Melaka yang memasuki hari terakhir hari ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jalil Khamis. Terima kasih Datuk bersama kami hari ini. Okey Datuk, masuk hari terakhir untuk hari ini. Boleh Datuk ceritakan sikit macam mana sambutan diterima? Alhamdulillah, kita dapat lihat dalam masa tempoh 3 hari ini. Ini hari yang terakhir lah, pagi Sabtu. Sambutan begitu menggalakkan. Dan buat pertama kali kita pamerkan Garden of Lights, iaitu bunga-bunga yang dihasil dengan lampu-lampu pada waktu malam, bergemilapan dan juga cabutan-cabutan bertuah termasuk sebiji motor yang telah kita sajikan kepada para pengunjung. Dan insyaAllah ta'ala pada petang nanti atau pada lepas maghrib lah insyaAllah cabutan itu mungkin akan diumumkan. Dan boleh kita lihat suasana di sini meriah, Alhamdulillah. Dan kita selang-selikan dengan salawatun Nabi, mengambil kira juga memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negeri kita ini aman, dan mendoakan mangsa-mangsa banjir di pantai timur itu mudah-mudahan Allah permudahkan insyaAllah ta'ala. Jadi saya yakin kita mungkin akan capai sasaran, dan sasaran kita ialah 30,000 pengunjung. Nampak gayanya insyaAllah ta'ala ada kemungkinan besar mungkin kita akan capai insyaAllah. Okey Datuk, mungkin ada tarikan yang menarik untuk pengunjung datang ke sini hari ini? Antara tarikan menarik ini, belum terlambatlah nak menerima cabutan bertuah. Jadi pada malam nanti genap pukul 12 malam akan ada pertunjukan bunga api juga. Ya, tetapi tiada konsert atau hiburan, hanya sekadar memeriahkan suasana dengan pertunjukan bunga api pada tengah malam. Jadi pada rakyat Melaka dan pada para pelancong domestik yang ingin melihat persembahan bunga api, boleh berada di Taman Seribu Bunga Melaka iCrow insyaAllah. Okey Datuk, tidak terlambat saya rasa untuk Datuk wawakan untuk orang ramai hadir ke Pesta Bunga Negeri Melaka hari ini. Silakan hadir. Kini kita punya walk path pun bagus, Alhamdulillah. Dan kita dah upgrade banyak, banyak perubahan, banyak hiasan. Ada Blossom Soft Light, ada spa, Relaxa Spa. Nak tahu macam mana, kena datanglah. Kalau tak datang, tak akan tahu Relaxing Spa mengikut secara alami. Dan belum terlambat lagi nak masuk cabutan bertuah ni, dan pertandingan berwarna dan sebagainya, new activity, activity keluarga, sekeluarga pun ada lagi. Dan saya yakin insyaAllah ta'ala masih ada waktu untuk mereka kunjung ke sini insyaAllah. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian. Jadi saya kira kepada anda semua masih sempat untuk datang memeriahkan lagi Pesta Bunga Negeri Melaka 2022 ini di Taman Seribu Bunga. Jadi saya kira setakat ini saja laporan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.